Jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa belakangan ini atau akhir-akhir ini baik di media elektronik maupun media sosial kita sering melihatnya dan viral biasanya beberapa kali terjadi kasus pembegalan para pesepeda di wilayah hukum Polda Metro Jaya yang tentunya sangat meresahkan masyarakat. Dan ya memang ya kita tahu di akhir-akhirnya di masa pandemi COVID-19 masyarakat yang semakin besar ya kepeminatan dengan bulan November 2020 ini dari data yang ada, data laporan polisi kepada laporan kepada kami ini ada sekitar 12 kasus ya. 12 kasus yang dilaporkan. Tetapi saya yakin bahwa masih ada masyarakat ataupun yang menjadi korban belum melaporkan ke kepolisian. Maka dalam hal ini saya pun menghimbau untuk masyarakat yang terkena ataupun menjadi korban untuk melaporkan. Karena dari data yang ada beberapa hasil pemeriksaan terhadap tersangka ini mereka ini tidak hanya satu kali melakukan pembegalan ya. Mereka ada yang beberapa kali. Kemudian terkait dengan bisa dikatakan seringnya kejadian pembegalan, Polda Metro Jaya beserta dengan jajaran dalam hal ini Polres-Polres memang kami langsung bereaksi ya, apalagi kita lihat semakin sering apa preemptif, preventif dan represif ya. Jadi untuk preemptif kami pun langsung memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat ya. Himbauan dalam bentuk langsung penyampaian kepada masyarakat ya melalui anggota-anggota sampai ke tingkat Babin Kamtibmas. Kemudian kita pun memasang spanduk-spanduk khususnya di jalan-jalan protokol ya. Untuk apa? Kita jalan cepat ya. Ayo.